Halo semua, di video kali ini saya akan membuat makanan pala-pala dengan cara sederhana. Bagaimanakah cara pembuatannya? Yuk kita simak videonya. Oke, kita lanjutkan bahan-bahan yang digunakan, yaitu ada bawang daun, kemudian ada terigu, kemudian ada garam, dan juga ada cabai rawit secukupnya. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Langsung saja kita masukkan cabai rawit ke dalam molekan. Saya menggunakan 4 cabai rawit untuk diulek beserta dengan garam. Kita ulek cabai rawit tersebut sampai halus, kemudian kita potong kecil-kecil bawang daun. Jika sudah kita membuat adonan, kita tuangkan secukupnya terigu beserta dengan penyedapnya, kemudian kita aduk-aduk dan campurkan air bersih secukupnya juga, kemudian campurkan dengan cabai rawit yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan campurkan juga bawang, potongan daun bawang yang tadi kita potong secukupnya juga. Kemudian kita aduk-aduk sampai adonan serta dengan bawangnya menyatu. Kemudian kita siapkan minyak untuk penggorengannya. Untuk membuat bala-bala tersebut ke dalam penggorengannya, kita tunggu sampai bala-bala tersebut matang. Kemudian kita membalikkan bala-bala tersebut. Nah, jika sudah matang, kita tinggal simpan ke dalam piring. Nah, ini adalah hasil dari pematangan atau penggorengan bala-bala dengan cara sederhana. Terima kasih sudah menonton dan subscribe.